PP-nya. Rumpuk kita ini. Nama malam masih kumpul aja. Tapi alhamdulillah kumpul kita di sini orang sehat semua. Iya, nggak mungkin kalau bukan orang sehat. Ini semua kita sehat semua, makanya pakai masker itu ngikutin protokoler kita. Ya enggak. Kalau pakai masker, masker itu kita pakai jangan kita tiap hari kita pakai. Mau kemana? Mau jalan-jalan ke pasar. Kenapa? Di pasar orang nggak jelas pakai masker. Naik motor pakai masker. Lah kalau lagi diri-diri pakai masker aja kan PA. Ada aturannya. Yang kedua, jaga jarak juga jaga jarak dengan orang siapa? Dengan orang yang sakit. Kalau dengan orang yang sehat nggak perlu jaga jarak tuh. Dempet-dempet orang sehat semua. Jangan semua dipukul rata. Mall boleh buka, masih tutup. Enak banget kita. Kenapa nggak bisa? Masih pakai prokes, bener bu, bang? Iya dong, main Jumat boleh, main Jumat buka masjid, kan pakai prokes. Itu teknis, gampang. Buka. Silo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu 'ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Yang mulia para guru-guru, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita begitu banyak, pokoknya abang-abang mpok-mpok naik ke panggung, pokoknya kesandung kiai dah banyak nih, diantaranya guru kita yang mulia, orang tua kami Al-Walid Al-Mukarram, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Ahbab Akhfash. Kita doain sehat walafiat, beliau panjang umur, ilmunya manfaat buat kita semua. Habiban al-Mahbub al-Habib Ali bin Hud al-Atos yang udah turun mau rehat sejenak ngopi. Dan guru kita Habiban al-Mahbub al-Habib Omar al-Hidwan bib wasidahnya mantul, makasih. Dan ada guru kita, pengurus PA 212. Bener kan ya, PA 212 guru ya? Ustaz Kiai Haji Dede dari Cikarang. Ada mubalig kita, Ustaz Faisal Garis Doyong Uspai. Ya Uspai, bisa Ustil gue. Gak mau keluar-keluar gituan. Tadi dengar ceramahnya, alhamdulillah mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Terkhusus sohibul majlis, guru saya, abang saya Al-Mukarram, Al-Ustadz Kiai Haji Aang Kunaifi Sopri. Ustaz, titelnya apa? Oh, MMMBK. Gue gak bisa buat ketek. Bukan aneh ngomong kan. Kita doain beliau ya sehat terus, panjang umur, beserta seluruh para alim ulama, habaib yang di bawah semua nih, di bawah yang di atas. Ini alumni Kairo semua nih di atas. Saya juga Kairo juga. Ya, kali abang Rorotan. Kairo. Mohon maaf gak kesebut, dan para teman-teman simpatisan serta jamaah, rekan-rekan yang wadon, yang lanang, semuanya mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Terkhusus untuk tim official itu guru Aang ya, Majlis Silaturahim Guru Aang. Iya, Guru Aang channel. Jangan lupa like, share and subscribe. Ya. Like, share and subscribe. Komen yang benar aja komennya, karena maha benar netizen dengan segala komennya. Guru mohon maaf, penceramah udah banyak tadi. Ini saya kagak ceramah nih Guru Dede, cuman mau sambutan doang. Tadi beliau udah bilang guru kita
atas nama MPC Fahmi Tamami. Fahmi Tamami itu kepanjangan dari Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Ketua umumnya adalah Ayahanda Ki Haji Roma Irama. Beliau ketua umum. Dan perlu diketahui bahwa pendiri dari Fahmi Tamami berdiri dari tahun 2007 itu salah satunya Ki Haji Roma Irama, Ki Haji Nur Iskandar Eski almarhum beliau, yang kedua, yang ketiga, terus ada Kiai Haji yang Muhammadiyah guru Ustaz Din Samsudin, beliau pendirinya, dan termasuk Habib Anal Mahbub Al Habib Muhammad Rizik bin Syihab, beliau jadinya, jadi pendiri Fahmi Tamami termasuk beliau. Makanya Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, kebetulan Guru Aam saya tempatkan di Kabid, gua Kepala Bidang Seksi Departemen Store, Departemen Store, Departemen Dakwah beliau, Masya Allah luar biasa. Insya Allah kita bersinergi terus dengan Majelis Silaturahim Guru Aam, dan insya Allah ini salah satu rekomendasi saya nanti ke MPP, Majelis Pimpinan Pusat, yaitu Ayah Ki Haji Roma Irama. Insya Allah selesai pandemi kita akan bikin tablik akbar di Bekasi, dan saya tempatkan di Majelis Silaturahim Guru Aam, kita undang beliau Ki Haji Roma Irama. Takbir. Takbir. Kaget ya, dia ntar bareng sama Ibe. Kayak kita better terantak biar ya. Dah, doain biar sehat. Jadi gak ceramah ini deh malam ini. Nanti kita semua sinergi. Hah? Ceramah guru. Yaudah, kalau mau suruh ceramah. Judul ceramah saya malam ini, saya beri judul Jenazah Memanjang Bagi Yang Memperpanjang PPKM. Baru tadi diumumin nambah lagi nih PPKM perpanjang sampai tanggal 23 Bib. Dari 16 itu tadi terakhir. Tambahin lagi sampai 23. Entar kena azab dia. Jenazahnya kagak muat. Mau diukur panjang lagi, diukur panjang lagi. Udah 7 hari perpanjang. Panjang lagi. 4 hari perpanjang lagi, 100 hari. Entar gaul di ujungnya. Panjangin mulu. Gara-gara PPKM para penceramah kagak manggung. Gerang ya, aduh Masya Allah, parah wadah. Gara-gara PPKM ngulangin manjer mulu, ngulangin manjer mulu guru. Ya Allah, PPKM guru ang juga, PPKM juga pengen poligami kurang modal. Canda guru, canda ya, ya ada mertuanya ya, lupa guru, biarin ya terus terang aja. Iya, jangan kenceng-kenceng, ada guru, ada mertuanya ya, jangan kenceng-kenceng ya ngomong ah. PPKM guru, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya, maafin ini guru apa ya, namanya juga tadi kan Ustaz Dede ketua PA, ini PA beneran nih, ini PA beneran nih guru. Ya Allah, jadi intinya malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita udah memasuki 76 Bib, 76 merdeka kita ya Bib, merdeka 76, hitungannya doang merdeka sampai 76. Ah udah merdeka beneran apa kagak. Artinya kita mengisi kegiatan malam ini insya Allah sekaligus kita mengisi kegiatan tahun baru Islam, karena berhubung libur tahun baru kemarin diundur, saya kira besok diundur juga upacara. Agak berani mundur dia ya, enggak harusnya kan ya, kita tanggal kemarin kan tanggal 10 ya, tanggal 10 Agustus kan hari Selasa juga ya, harusnya kan libur enak tuh ya, Minggu, Senin, Selasa, 3 hari harusnya, nggak berebut aja diliburin. Ini kagak berani nih mundurin, macam 17-an mau berani diundurin dia. Makanya malam ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Allah bilang alladzina amanu
wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Itu live, bro. Entar kalau saat pol pepengnya grup kita ini sama malam masih kumpul aja, tapi alhamdulillah kumpul kita di sini orang sehat semua. Amin. Iya, enggak mungkin kalau bukan orang sehat. Ini semua kita sehat semua, makanya pakai masker itu ngikutin protokoler kita. Ya enggak? Kalau pakai masker, masker itu kita pakai, jangan kita tiap hari kita pakai. Mau kemana? Mau jalan-jalan ke pasar. Kenapa? Di pasar orang gak jelas, pakai masker. Naik motor pakai masker. Lah kalau lagi diri-diri, pakai masker aja kan WA. Ada aturannya. Yang kedua, jaga jarak juga jaga jarak dengan orang siapa? Dengan orang yang sakit. Kalau dengan orang yang sehat, nggak perlu jaga jarak tuh. Dempet-dempet orang sehat semua. Jangan semua dipukul rata. Mall boleh buka, masih tutup. Enak banget kita. Kenapa nggak bisa? Masih pakai prokes, bener bu, bang? Iya dong, main Jumat boleh, main Jumat buka masjid, kan pakai prokes, itu teknis, gampang. Pengurus DKM, orang masuk, ya enggak, yang ngesemprot, ya enggak, tuh pakai suhunya tembak, palanya, ya enggak, pakai masker, sholat ya bang, gue pakai rapet-rapet tuh, udah enggak pakai yang renggang-renggang, lagi silang-silang, ek, lu ek semua, kayak orang main pencak silat, ek semua jauh-jauh jaraknya, yang masang anjing-anjing, mas yang kuda-kuda, sama anjing-anjing deh. Artinya apa? Ini kita diajarkan melalui Muharram ini hijrah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, yang hijrah dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang beruntung. Maka malam ini kita memeriahkan tahun baru Islam, memeriahkan Muharram, sekaligus kita memeriahkan 17-an. Tadi udah dibahas masalah perjuangan 17 Agustus, bambu runcing. Kalau itu kalau dede, bambu runcing lawan meriam, siapa yang mau nyanggup? Iya, kalau meriam Belina, kalau meriam Belanda. Tapi dengan izin Allah, makanya para pendiri negara kita tuh dengan bangga beliau meletakkan kalimat pembukaan undang-undang dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan rahmat Allah, enggak mungkin negara kita bisa merdeka. Makanya jangan belagu sama kiai, sama ulama yang berjuang sok-sokan dia. Karena tinggal enaknya doang. Yang berjuang lu siapa dulu? Kita, guru-guru kita, engkong kita. Almarhum wal maghfulah, saya punya engkong namanya Engkong Matali. Itu orang kaya, kaya apa? Orang paling deket banget sama al maghfulah, guru kita Kiai Nur Ali. Waktu perjuangan-perjuangan peperangan Sasak Kapuk, perjuangan guru. Masya Allah, Engkong Matali yang nemenin al maghfulah Kiai Haji Nur Ali jalan kaki ke Yogyakarta. Ketemu Panglima Jenderal Sudirman, engkong-engkong saya. Makanya pejuang juga nih. Engkong kita pejuang. Takbir ya? Takbir! Allah! Diajarin. Takbir mulu, kapan sembahyangnya ini? Gitu. Artinya apa? Orang-orang tua kita dulu berjuang. Wahajaru wajahadu, yang hijrah dan jihad di jalan Allah. Luar biasa. Makanya ini pengajian kita ini jihad juga bang, nggak nemu nih semenjak PPKM Corona bikin pengajian bayang begini guru, hati-hati guru ini, mana live streaming, kalau di intek, Indomie telur, Intel, wah, tapi nggak ngapa-ngapa kita pakai prokes guru ya, udah swab kan guru ya, sudah 3 kali swab, si swab orang anu, orang sono swab. Alhamdulillah udah vaksin guru ya, alhamdulillah guru udah vaksin, beliau guru vaksin, saya juga udah di gua campak, polio, oh cacar ya, iya, masya Allah, nih makanya kita bersyukur malam ini kita kumpul di sini ngaji terus sudah, ya enggak, apabila ada yang pernah ada aja yang rese, mau video ini. Itu ini rasanya nih masukin video kumpul-kumpul kotanya kerumunan, bukan pengajian ini orang kerumunannya, vaksin aja kerumunan bang, bener
ayo vaksin Pak, vaksin. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu coba. Slogannya parah banget. Kan begitu slogannya. Pakai masker harga mati. Enggak pakai masker bisa mati. Kan parah. Iya bang, artinya apa? Ini udah dikaitin-kaitin ke agama mulu. Artinya apa? Jangan begitu dong. Vaksin aja kumpul, vaksinasi vaksin kumpul. Orang pada kumpul, bererot, pada kerumunan. Bener? Kita kerumunan yang baik, insya Allah. Kita semua tahu bagaimana cara jaga kesehatan. Kita pakai masker, kan pakai masker. Saya kok gak pakai masker, poster. Teman saya pakai, ya udah, teman aja yang pakai. Kan dia pakai, kita kagak. Berarti kalau dia ngomong kagak nyembur ke kita. Kan begitu. Lah kalau dua-duanya pakai masker, maaf kita. Berarti saya pakai kacamata, turun dari mobil pakai masker, ngembur kacamata. Oh. Iya, artinya apa? Bukan kita nggak ngikutin protokol kesehatan, enggak kita ikutin. Jaga jarak sama orang yang sakit sama yang sehat, maka enggak tuh buktinya. Tuh, guru sepeda tadi kagak pakai masker dia. Tapi kalau cuma tidur pakai masker. Masker malam, masker siang, masker pagi. Ya, mukanya kinclong dia, glowing. Kayaknya kita kepengen, ayo kita pengen orang-orang yang beriman, yang berhijrah di jalan Allah. Kita pengen melaksanakan hijrah, hijrah yang dilakukan Rasulullah secara fisik. Oke, dari Mekah ke Madinah, perjalanannya luar biasa. Siang dinginnya menembus tulang. Panas, kalau siang panasnya membakar kulit, malam dingin. Nabi perjalanannya luar biasa. Malam mau hijrah, lihat Rasulullah. Rumahnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP Quraisy. Dikira kerumunan. Dipagar betis. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hai Ali, gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena dia yang diincar kamarku. Yang mau dibunuh aku, target utama aku, tidur. Apa jawaban Sayyidina Ali? Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Untuk anak yang muda yang soleh. Kalau anak muda pinter, enggak begitu. Li, gue mau berangkat hijrah nih, mau bakar ya, lu ganti tempat tidur gua. Yang mau dibunuh lu, lah jangan saya Rasul. Lah Abu Bakar itu ada. Ini gue capek ya. Untuk Sayyidina Ali anak muda yang soleh, siap mati. Hijrah Rasulullah luar biasa, ditemani Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy, ngumpet di Gua Tsur. Ya Allah Nabi, sampai ngumpet di Gua Tsur, dikejar-kejar. Bukannya Rasulullah nggak bisa ngilang, nyampe ke Madinah, enggak. Tapi apa? Perjuangannya yang kita lihat. Itulah manusiawinya Rasulullah, dikejar-kejar, ngumpet di Gua Tsur, ditemani Abu Bakar. Abu Bakar tangannya digigit kalau jongking. Kalau jongking Arab. Beda sama kalau jongking di Malang. Arab. Apa sih enggak gede? Jangan salah. Aneh kan? Saya aneh, bukan jangan sombong, bukan sombong kurang. Lahir di Jeddah nih. Wah, Jeddah 3 menit langsung ketuban. Abu Bakar diem aja. Ditegur sama Nabi. Ya Abu Bakar, la takhaf, jangan takut. Saya enggak takut Nabi. Wa la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Saya enggak sedih enggak. Takut tuh enggak ya Rasul. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan ini. Ngapa tangan digigit kala jengki? Lah ngapa kagak ngomong? Ngomong dong, komen dong. Komen. Sini Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin sama Nabi. Bengkaknya langsung kempes seketika ludahnya Nabi. Coba pakai ludah kita. Kemungkinan bengkak. Ini kan perjuangan fisik luar biasa hijrah Nabi. Tapi ada hijrah batiniah. Apa? Ada perubahan. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama dibangun di Madinah adalah masjid dulu. Maka ini salah satu visi misi dari takmir masjid dan musola Indonesia, fahmi tamami. Dari masjid ke masjid, masjid fungsinya bukan sholat doang, bukan ibadah doang, tapi tempat kita apa mengatur strategi sekarang ini.
Apalagi kita harus ngatur strategi guru sekarang ini. 2024 dari sekarang udah kita ngatur strategi. Benar? Nah, iya, mereka musuh-musuh kita udah bikin strategi dong. Wah, luar biasa bang. Dengan mata kepala saya sendiri, saya nongkrong kemarin di hadapan Indah. Dapat 3 tumpuk nongkrong situ. Ada orang turun dari mobil, 3 mobil, pakai seragamnya luar biasa, pakaiannya sama semua seragam. Ada bacaan di belakangnya, orang benar, pilih yang benar, di depannya ada foto Pak Ganjar. Kenapa? Mereka udah action untuk 2024. Makanya saya habis kumpul kemarin dengan Ketua MUI DKI Jakarta, Abiki Munahar, dengan Kiai Lutfi Zawawi, Ketua PUHAB, Forum Ulama dan Habaib, dengan bersama Gubernur Pak Anies. Saya ngobrol di situ. Apa sih bilang? Pak Gub, saya akan siapkan dari sekarang bikin bentuk tim yang namanya Baperan. Bu, kaget dia. Apa itu Baperan Ustaz Kilai, kata Gubernur? Barisan pencinta dan relawan Anies Baswedan. Wey! Makanya logonya ntar logo Pak Anies kita bikin. Kenapa? Baperan harus dilegalitaskan. Saya bilang begitu, kumpul. Didoain sama Habib Ali Kuitang. Didoain sama kiai-kiai yang lain. Langsung kumpul, amin, kabul. Bahkan besok pagi kita mau kumpul guru di Gunung Sindur bersama Habib Ali Kuitang, Kiai Lutfi Zawawi, Kiai Munahar, dan kiai-kiai yang lain. Semua FUHAB, MUI, dan termasuk Fahmi Tamami akan kumpul di sana, akan mencetuskan yang namanya Baperan, Barisan Pencinta dan Relawan Anies Baswedan. The next presiden 2024. Begitu. Mau dukung silakan. Kalau dukung awas. Udah gak ada lagi bang figur. Iya. Bagus lah. Dukung mana dulu? Biarin kampanye duluan. Dia udah pernah kampanye duluan. Benar bang? Iya. Mau dibawa kemana nih Indonesia? Kita pengen ada tadi ketidakadilan, banyak buat disampaikan Pak Habib. Kita udah merdeka apa belum? Ternyata belum merdeka, masih terjajah kita. Masya Allah, kita pengen itu. Ya, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta. Dengan harta. Nih, bulan Muharram. Santrin yatim tadi tuh. Tuh, yatim. Yatim. Asyik tuh yang udah ngasih semua. Patungan. Ada yang gocap. Cepet. Mana yang duit sama masa bu, bekas. Bawang, bawang cabai, ngasih semua niat buat anak-anak yatim kita. Doanya yatim langsung menembus aras, cerita batin anak yatim langsung didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam-macam sama anak yatim. Nih saya nggak punya baba, ya yatim guru anak. Enggak tadi nih nggak mau nyantuni, maunya disantunin. Jangan diusap orang kita, jeguk. Ya Allah, masya Allah. Rasulullah bilang kok man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura arafa Allah taala bi kulli syaratin daraja. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di bulan Muharram, di 10 bulan Muharram itu kita usap satu lembar rambut yang ada di kepala anak yatim itu akan mendapatkan kebajikan buat kita. Berapa lembar? Kalau yatimnya botak bagaimana Pak Ustaz? Itu pori-porinya Paul. Jangan nanya lagi udah. Ayo masya Allah, usap kepala anak yatim. Ada caranya dari belakang kepala anak yatim ke depan. Ke depan ada kantong kita, rogoh. Kasih. Jangan dari depan ke belakang ke bawah, masuk lagi kantong bawah, salah. Enggak, apalagi anak yatimnya empuan. Enak tuh guru. Yang begitu boleh kita nikahin. Enggak apa-apa. Yang tua, emaknya, santunin. Apa sih guru? Malu menurut sama dia. Enggak guru, bercanda. Boleh guru. Ntar dong waktunya. Aduh. Badan doang gede, nyali-nyali capung. Keblosan. Maafin guru, bercanda guru. Gue main mampu kalau kita. Pok, maafin pok, bercanda. Hiburan aja. Ya, orang poligami itu kayak orang rokok guru. Kalau belum udah, kalau belum jangan, kalau udah terusin gitu. Masya Allah. Kita udah nyolek. Udah kali ini ya, habis ya waktunya. Ini bukan ceramah ini guru, enggak. Udah malam ini apa nih kita kata. Namanya udah kadung janji sama beliau, sama guru Aang, udah kalau janji ya. Guru, terus malam Selasa kemarin guru ya, kan nyunatin bocah ya. Udah disunatin. Udah alhamdulillah. Sampai habis. Tinggalin. Ya masya Allah, berkah benar dah. Maka dari itu malam ini kita hijrah, kita berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita.
a'zamu darajatan indallah, kata Allah, itu lebih utama, lebih agung di sisi Allah, derajat kita diangkat oleh Allah. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Alhamdulillah, kita salah satunya yang malam ini berjuang jihad, kita ngaji jihad ngelawan siapa? Ngelawan aturan, ini kan diatur semua, kita lawan nih, nggak boleh malam-malam PPKM bu, wah iya, batas aja jam 9, ya ini baru jam 8 lewat 3 jam. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita semua sehat. Kita peringati 17 Agustus besok, kita bangga. Artinya apa? Hijrah kita, harus hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Maka Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama masjid dulu, bukannya mall. Yang dibangun oleh Rasulullah pertama di Madinah, bukannya jalan tol, bukannya apartemen, bukannya jembatan layang, bukannya tol langit, bukan. Tapi yang dibangun oleh Rasulullah adalah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya dibangun, insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang pintar dan benar. Alhamdulillah, kita pengen mudah-mudahan 2024 kita pilih pemimpin yang berani dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Majlis Taklim Guru Aang terus, ini salah satu program daripada Fahmi Tamami MPC Kabupaten Bekasi. Insyaallah nanti kalau sudah selesai semua, Adik Haji Roma bisa kita hadirkan di sini, kita kumpul lagi bareng, suasananya udah semuanya. Bahkan kemarin Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies bilang di Jakarta kalau sudah vaksinasi sebanyak 70%, majelis taklim boleh dibuka, pengajian boleh dibuka, masjid-masjid kembali, tabligh akbar boleh kembali. Jadi, dan belum lama saya ngobrol sama beliau kemarin, itu target DKI Jakarta untuk vaksinasi udah lebih dari 70%. Berarti boleh. Dan insya Allah tanggal 22, Guru, 22 Agustus hari Minggu, Majelis Taklim Al-Habib Ali Kuitang akan dibuka ngajiannya. Itu udah instruksi dari Ketua MUI DKI dan dari instruksi dari Pak Gubernur. Jadi dengan yang datang ke Majelis Taklim Kuitang, insya Allah boleh besok, dengan syarat udah divaksin. Nah iya, kita datang aja ngomong udah vaksin, udah gitu. Di mana? Di Bekasi. Gitu aja. Enggak apa-apa. Lempangan itu mah gorok, orang mau ngaji. Iya. Artinya apa? Yang divaksin yang sehat, yang punya penyakit bawaan jangan. Mana saya tanya begitu. Mau divaksin. Saya dilihat ada penyakit bawaan banyak. Soalnya gitu. Mana saya enggak bawa. Berat. Kemarin mau apa? Saya mau ngecek gula darah ini. Cuman duit saya cekak dok. Saya bilang gitu. Cuman hari ini gulanya dulu dah. Ntar minggu depan baru darahnya. Saya kata gitu. Mau ngecek asam urat ya. Jadi asamnya dulu hari ini. Uratnya ntar minggu depan. Saya kata gitu. Karena emang duitnya cekak dulu. Lah kalau semuanya bayar apa mahal. Katanya dokter, bapak orang mana pak? Saya orang Betawi. Pak terus PA. Kata gitu. Ya Allah. Mudah-mudahan kita semua, karena waktu udah sangat 12, guru udah lapar juga ini. Ya, intinya tahun baru ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin. Bulan Muharram ini kesempatan buat kita melakukan hijrah, baik hijrah lahiriah maupun hijrah batiniah. Insya Allah kita semua bisa kumpul kembali di pengajian-pengajian, majelis taklim buka semua, dan insya Allah dakwah bisa kembali normal. Mudah-mudahan corona biar baik lagi ke Wuhan, pulang ke kampungnya biar di Wuhan yang mati semua, kita di sini kagak. Insya Allah kita doain ya para pemimpin-pemimpin kita, masih banyak pemimpin-pemimpin kita yang adil, yang sayang dengan rakyatnya. Insya Allah kita munajat sama Allah, minta terus agar pemimpin-pemimpin kita ya enggak, yang zalim dimatiin semua, ganti yang baru sama yang adil, yang baik, yang cerdas, yang pinter, yang berani membela ulama, berani membela agama, dan insya Allah yang membawa manfaat, maslahat, kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salah satu program dari Fahmi Tamami, Guru, saya sampai dikit, salah satu program dari Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, yaitu tentang ekonomi keumatan. Ekonomi keumatan, umat Islam harus kuat ekonominya. Jadi Fahmi Tamami udah mencetuskan Guru, Madu Bang Tile. Mereknya Madu Bang Tile.
Ya, Madu Bang Tile ada standnya di depan. Saya juga kemarin nggak sendiri, bersama Wakas Sekjen Fahmi Tamami Pusat, Ustaz Fairuz Patih ada di belakang. Di sana lagi ngopi katanya, nyiatin jagain setan madu. Ada Madu Bang Tile. Madu Bang Tile ini madu asli yang direkomendasikan langsung dari Ketua MUI dan dari Ayah Haji Roma Irama. Ini madu asli murni, bukan asli. Kalau madu asli itu dibawa ke rumah langsung gagang sapu naik. Wah, itu namanya madu asli. Tapi ini madu murni, enggak kaleng-kaleng, enggak. Ngapain sih tawa, Bang? Iya, enggak kaleng-kaleng. Insya Allah manfaatnya banyak, recovery untuk kesehatan biar. Nah, ini salah satu obat kuat, Guru. Obat kuat juga ini. Sebab obat kuat enggak ada efek sampingnya. Efeknya ke depan. Nah, jadi begitu. Kenapa sih, Guru? Jadi salah satu program dari ekonomi keumatan kita bentuk bikin namanya Madu Bang Tile. Ada di depan kalau mau beli, ada depan standnya. Yang 25.000 ada, yang 100 gram. Bukan jualan ini, bukan. Karena ini bukan, karena ini buat dakwah, buat dakwah. Ya, jadi buat dakwah, Guru, ya. Bantu untuk ekonomi umat Bib, ya. Habib mau madu Bib, ya. Yang tapi saya kasih gratis buat Habib. Ntar pulang saya ya, Habib nomor rekening. Iya. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan ini salah satu program ekonomi keumatan. Madu Bang Tile ada di depan, ada yang 120.000, 600 gram, ada yang 560.000, ada 300 gram. Lihat semua, madunya murni, Bib. Boleh rasakan. Beda ini. Langsung tawar soalnya. Dari tahun ini, langsung kumbang. Tawar hutan lagi, liar. Wah, liar kan gak pernah jadi mbak. Dia. Jadi enak, Insya Allah, sehat. Saya minum itu terus, Alhamdulillah, Bib, tuh, Masya Allah. Badanannya jadi keker. Keringan, guru, tapi sehat. Biar kurus tapi sehat, Insya Allah. Ya, jadi keren, Bib. Bib tambah keren. Biasanya keren minum madu Bang Tile. Jadi keren, Bang. Keren. Tetap sehat semua. Mudah-mudahan guru-guru kita pada sehat, kiai pada sehat semua. Mohon maaf ini bukan ceramah ini, mah ini stand up aja dulu. Ya, latihan pidato madoroh buat besok audisi di Indosiar. Ya. Dan ya, Insya Allah kita kumpul kembali pengajian-pengajian, buka terus, Bib, Guru, Insya Allah berkah. Sebab ini salah satu yang menghidupkan para ulama kita, PPKM, para penceramah kagak manggung ini gara-gara begini, kagak begini. Ini mungkin Alhamdulillah Guru Uspai bisa hadir kemari. Beliau kalau nggak PPKM, buat jadwalnya siang malam pagi sore, Masya Allah, kuat-kuat 2 kali, 4 kali malam, luar biasa. Beliau mau kalau beliau besek kan dibawa pulang, kayak gemuk, Guru. Makan sama dia, kalau saya kan besek saya jual, kurus. Iya. Masya Allah, loreng lagi abri, gamisnya loreng. Saya trauma main loreng. Video saya viral gara-gara loreng. Dan mudah-mudahan sehat semua, panjang umur. Terakhir kita baca Fatihah dah buat guru kita, ya. Ya mau nih guru Kaang biar sehat terus. Panjang. Ya tadi kan ada syair lirik qasidah guru kita, guru besar General Inter, bikin juga syair buat beliau nih. Ya lirik qasidah buat guru Kaang, ya enggak. Guru Aang sungguh naik di ada itu kan saya lirik ya, ya. Enak itu minta ya biasa liriknya dulu yang mirip kan ya singa kerawang keranji gitu. Nah, mudah-mudahan semuanya pada sehat, guru-guru pada sehat, panjang umur, berkah semuanya. Kira tumpeng di bawah. Udah lapar aja ngebul. Tumpeng ngebul enak dimakan ini. Katanya gaharu. Udah kayak anu kita guru, ya kayak jin kita. Masya Allah. Mudah-mudahan ya aura-aura negatif kabur semua dengan baunya gaharu. Nabi demen sama yang wangi-wangi. Insya Allah. Kurang. Wangi ya. Dari kita baca Fatihah agak bisa habis ini, Bib. Kita baca Fatihah minta sama Allah mudah-mudahan kita pada sehat semua, panjang umur, berkah usia, guru-guru kita pada sehat, panjang umur, ilmunya manfaat, Allah berikan kekuatan, kesabaran membimbing kita, terkhusus guru Aang, para habaib kita, insya Allah beliau semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjangin umur, rezekinya banyak, insya Allah apa yang diniatkan oleh guru-guru kita semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir semua Allah kasih sehat walafiat. Amin.
sehat panjang umur, berkah selalu, banyak rezeki yang kita santuni, yang kita berikan infak terbaik, sedekah terbaik buat anak-anak yatim kita, semua dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena ceramah banyak kurang, banyak kesalahan, ngomong gak enak, pasti nyentuh di hati yang gak enak. Itu semata-mata datangnya dari Tile, yang benar datangnya semata-mata memang dari Allah Subhanahu wa taala, dari guru-guru kita semuanya. Ilmu yang beliau sampaikan saya yakin banyak manfaat buat kita semua, dapat kita amali dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa guru kita langsung, Ayahanda.